Sindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Nah, Pak Jamal nih, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron dan ini rekan saya Pak Jamal. Nah, untuk kali ini ya, kami ingin membahas putar alat atau mesin untuk penyimpanan makanan atau dan minuman. Nah, di sini kita juga udah ada nih mesinnya ya, Pak ya? Iya. Mesin pemanas ya atau penghangat ya? Penghangat makanan ya. Iya. Ini hanya untuk penghangat aja ya, Pak ya? Iya. Bisa buat apa aja tuh, Pak? Makanan atau semacam sup, nasi. Sup, nasi, sayur. Sup. Nah, ini bahannya apa nih, Pak, kalau kita tahu? Ini bahannya dia plastik ya, Pak, tapi plastik berkualitas dia, Pak. Plastik berkualitas ya. Dan juga udah teruji dia untuk food grade juga bisa. Food grade buat saya. Kalau boleh tahu kelistrikannya berapa nih, Pak? Dia kelistrikannya 450 watt. 450 watt. Nah, coba bisa dibuka, Pak. Oke. Okay. Nah, ini ada penguncinya 2, Pak Imro. Penguncinya 2. Pas bawah dia. Nah, sama seperti ini. Oh, berarti sama seperti sebelumnya ya, Pak ya? Betul, Pak. Ya, tapi ini kelebihannya hanya ada yang ininya juga, Pak ya, penghangatnya ya? Penghangatnya. Penghangatnya. Nah, ini juga ada tempat ininya, Pak ya? Ya. Tempat buat tray ya. Nah, ini kira-kira berapa tray ini, Pak? Dia kurang lebih ada 8 kalau nggak salah, Pak. 8 tray. 8 tray. Dan ini kekuatan kelamaannya berapa tuh, Pak? Berapa lama? Iya, 8 jam sampai 10 jam. 8 jam sampai 10 jam. Oh, iya. Sama seperti yang sebelumnya ya, Pak ya? Oh, iya. Nah, ini juga ada kabelnya ya, Pak ya? Kabelnya untuk colok. Ini kabel untuk listriknya, Pak. Listriknya ya. Coba, Pak, bisa dibantu coloknya di mana ya, Pak ya? Untuk listriknya ya. Ya di sini. Oh, di sini. Di sini, Pak. Bisa dicolok ya, Pak, ini Pak ya. Nah. Dia untuk colokannya seperti ini, permisal. Nah, untuk ininya tinggal dicolokan aja, Pak ya, kelistrikannya ya. Apa itu ada settingan suhunya atau gimana tuh, Pak Jamal? Dia colok langsung suhu, Pak. Langsung otomatis. Suhu. Otomatis ya, dari ini. Berapa derajat tuh, Pak ya? Berapa celcius tuh, Pak? Dia maksimal kalau nggak salah 90-an. 90 watt. Jadi 90 derajat. 90 derajat. Iya. Nah, ini untuk ininya, Pak ya? Iya. Suhunya ya, Pak itu ya? Itu lampu indikator. Dia makin lama makin naik. Makin nyala. Ya, makin lama makin naik ya, Pak ya? Oke, Pak. Itu udah nyala. Nah, permisa, ini untuk suhunya. Jika suhunya makin lama. Jadi kita nggak bisa disetting, Pak. Nggak bisa disetting ya? Jadi dia langsung otomatis. Makin lama makin panas, Pak. Betul. Makin lama makin panas. Nah, permisa, cocok sekali ini untuk penyimpanan makanan, contohnya seperti nasi, ataupun sayuran, sup, dan segala macam untuk penghangat aja ya, Pak ya, Jamal ya. Betul, Pak. Dan kelamaannya bisa sampai 8 sampai dan 10 jam. Betul, Pak Jamal? Betul. 8 ya. Sampai 10 jam. Dan kami juga mempunyai mesin-mesin lain, Pak, selain mesin ini. Nah, contohnya seperti mesin bakso dan mesin-mesin pengemas lainnya. Ya. Nah, kita juga ada mesin seperti mesin-mesin Arduino, itu mesin ada mesin lokal, Pak. Contohnya seperti mesin cetak pelet ataupun mesin pemipil jagung. Betul. Dan lainnya untuk mesin pertanian dan peternakan. Dan kita juga ada mesin Maxipack. Maxipack itu mesin untuk pengemas ya, Pak Jamal ya? Betul, Pak. Pengemas, contohnya seperti hand sealer ataupun vacuum sealer. Betul. Dan continuous sealer untuk mengemas makanan ataupun minuman ya, Pak Jamal. Betul. Ya. Dan kita juga ada mesin Arden. Arden itu seperti mesin rumahan atau rumah tangga. Contohnya seperti egg roll yang satu lubang, cetak pelet ada Pak ya, cetak pelet yang Ardennya. Ya, seperti kettle listrik, kita juga ada yang kapasitas dari kecil
sampai besarnya kita ada. Betul. Nah ini Pak Jamal, kita balik lagi seperti ini. Nah ini juga ada rodanya Pak ya? Ada rodanya Pak. Nah roda. Jadi sangat memudahkan untuk permisah, jadi tidak usuk diangkat-angkat. Tidak perlu diangkat lagi aja. Pak Jamal, jadi betul, tinggal hanya didorong aja ya. Betul Pak. Jika emang pengen ditaruh di atas meja, mungkin ada penguncinya Pak Jamal. Ada penguncinya deh. Penguncinya di sini Pak ya, biar nggak kemana-mana ya Pak Jamal. Betul, jangan lari deh. Ya. Mungkin permisa ada yang mau nanya Pak Imron, kalau untuk mau beli dapetin mesin ini caranya gimana Pak Imron? Nah Pak Jamal atau permisa bisa hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi di website kami di www.maxindo.com. Karena kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Nah permisa atau Pak Jamal dikit, apa langsung ditaruh bahan-bahannya gimana Pak Jamal? Nah, kayaknya kita ada yang mau lewat dulu Pak Imron. Ada iklan dulu? Okay. Oh ada iklannya dulu Pak. Pemirsa ada iklannya dulu. Mungkin pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Maxindo. Halo. 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 Halo Maxindo. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom business opportunity. Maxindo, di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris. Oke. Monggo, 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 monggo. Dua pekerjaan dalam satu mesin, menggiling serta mengiris daging dengan mesin giling daging plasmid slicer Maxindo. Dengan mesin multifungsi ini, Anda dapat bekerja lebih efisien. Selain daging, Anda juga dapat menggiling serta mengiris ayam, ikan, ataupun bumbu-bumbu. Struktur yang solid dan stabil menghasilkan performa yang bagus. Dengan stainless steel berkualitas, cocok untuk mesin makanan. Desain inovatif membuat Anda nyaman menggunakannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. This is kopi kekinian ala kafe bersama Maxindo. Mesin grinder kopi MKS 600B Maxindo. Mesin pengusaha kopi masa kini menggiling aneka macam biji kopi yang telah disangrai. Dengan lebih cepat, efisien, menjadi bubuk kopi berkualitas yang siap digunakan. Dengan fitur untuk menggiling kopi pada 8 tingkat kehalusan yang berbeda, terbuat dari bahan berkualitas. Desain mesin elegan dan minimalis, dilengkapi dengan penampung hasil penggilingan, motor penggiling dengan thermal protector, sangat cocok untuk konsep usaha kafe, booth maupun keperluan di rumah. Hemat listrik sangat menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Ingin lebih mudah mengelola usaha ternak atau perikanan dari rumah? Dengan produksi pelet berkualitas untuk pakan atau obat yang sesuai dengan skala usaha, Maxindo punya jawabannya. Mesin cetak pelet tipe MKS PLT15 Maxindo, solusi bagi permasalahan pelet pakan yang harganya fluktuatif. Anda bisa memproduksi sendiri pakan ternak dalam bentuk pelet, dengan campuran nutrisi yang bisa diatur sesuai keinginan. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk memperlancar proses produksi. Desain mesin simple, ringkas, dan elegan. Terbuat dari material berkualitas yang tahan lama. Sangat mudah digunakan. Ukuran cetakan yang dapat diatur sesuai kebutuhan. 1,5, 2,5, 4, dan 6 mm. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi hingga 20 kg per jam secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau ambil usaha kentang goreng french fries aneka rasa skala industri atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah. Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKSKG03. Material dari bahan berkualitas yang sangat kokoh, aman dan higienis. Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil. Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 25 pieces per menit. Dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau, 7 mm, 11 mm, dan 14 mm yang mudah dibongkar pasang. Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasi modal usaha Anda secara benar dan menguntungkan dengan mesin-mesin usaha berkualitas dari Maxindo. Mesin pengupas ari kedelai tipe MKS PAK20 membantu proses produksi dalam pengolahan hasil pertanian kedelai pada usaha Anda. Lebih efisien, cepat, dan menguntungkan. Material mesin dari bahan terbaik dengan rangka besi hopper stainless steel, kokoh dan awet. Kapasitas produksi maksimal hingga 20 kg per jam secara kontinu. Memproses pengupasan kulit ari pada kedelai dengan tingkat presisi tinggi dan bersih, sehingga kedelai segar dapat langsung diproses untuk kebutuhan lainnya. Menggunakan motor listrik berkualitas dan hemat energi, hasil pengupasan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Investasi usaha yang hemat dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda miliki usaha produk cair kemasan botol? Mesin ini sangat cocok untuk Anda. Penutup botol portable Maxindo. Dengan mesin ini, Anda dapat memasang penutup botol dengan mudah. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai botol dengan tutup bulat. Botol Anda tidak akan rusak karena mesin ini akan berhenti secara otomatis jika tutup botol sudah maksimal. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa
jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi di acara Halo Maxindo. Nah, Pak Jamal, mungkin ada permisa yang baru masuk nih, Pak Jamal. Tadi belum sempat melihat. Mungkin kita memberitahu cara kegunaan mesin ini untuk apa nih, Pak? Ini mesin untuk penyimpanan makanan. Ya. Bisa untuk penghangatnya juga ya, Pak Jamal ya. Karena kita pakai listrik ya, Pak. Pakai listrik. Nah, Pak Jamal, ini bahan apa nih, Pak Jamal? Dia bahannya plastik. Plastik, Pak Jamal. Pastinya, sangat berkualitas sekali ya, Pak Jamal ya. Nah, dalamnya ini kira-kira muat berapa nih, Pak? Nah, kita apa seperti aja, rak? Nah, dia ada penguncinya, Pak, atas penguncinya. Bawah. Seperti ini. Nah, dalamnya seperti ini, Pak. Nah, ini berapa rak nih, Pak Jamal? Ini bisa tergantung dari raknya sih, Pak. Tergantung dari raknya ya. Cembung itu raknya. Ya. Ini cukup 8 rak. 8 rak. 8 rak. Nah, permisa, kita juga untuk tray-nya juga terjual terpisah nih, pemirsa. Jual juga di Maxindo, Pak? Jual juga, Pak. Pak Jamal, kita model raknya atau tray-nya bentuk cembung, tapi dijual terpisah sama mesinnya, Pak Jamal. Oke, Pak. Nah, ini untuk listrikannya berapa nih, Pak Jamal? Berapa watt ini? Listriknya 450 watt, Pak. 450 watt. Sangat mudah ya, Pak Jamal ya. Nah, pemirsa, listriknya 450 watt dan kita juga ada keunggulannya seperti manual book dan garansinya seperti ini. Garansi seperti ini, dan ini nama barang, garansi kita servis 1 tahun. Nah, lanjut aja, Pak Jamal ya. Oke, Pak. Kita masukkan bahan atau gimana, Pak Jamal? Boleh, Pak. Nah, masukkan aja. Masukkan aja. Dan kita juga udah siapkan bahannya, bahan pakai nasi. Dan kita cukup masukin 3 tray aja, Pak Jamal ya. Cukup. Jadi itu tray ini tergantung, Pak. Ya, tray ada yang cembung ya, Pak. Ada yang nggak terlalu cembung ya, Pak Jamal ya. Iya, tergantung dari tray-nya aja. Kita menggunakan bahan nasi dan bisa juga pakai sup ya. Betul, Pak Jamal, sayur. Kalau untuk minuman kira-kira bisa nggak, Pak Jamal? Hangat gitu. Minuman hangat. Kalau untuk hangatin bisa, Pak. Hangatkan bisa ya. Kira-kira sampai berapa jam tuh, Pak Jamal? Dia sampai 8-10 jam. 8-10 jam. Nah, ini suhunya paling tinggi berapa nih, Pak? Kalau untuk menghangatkan dia? Suhunya dia 90. Nah, ini untuk apa nih, Pak Jamal? Nah, di sini dia ada tombol itu, Pak. Tombolnya? Nah, ini tombol power. Iya. Jadi kita pencet kayak gini dulu. Nah, dia nyala. Nah, ini juga sini nyala. Oh, seperti power off-nya di sini. Betul. Pak ya? Berarti dia secara otomatis langsung nyala, Pak ya? Jadi dan kita nggak bisa di setting dan dia otomatis sendiri. Oh, berarti seperti ngebaca suhu panas di dalam. Betul. Ya, Pak ya? Nanti kalau udah sudah mencapai suhunya yang ditentukan mesin ini, dia berhenti. Berhenti? Berhenti. Berhenti. Nah, ini saya mentiin. Seperti ini. Anda mau ngitung ulang. Dia membaca suhu di dalam, Pak. Oh, ngebaca suhu di dalam ya, Pak ya. Berarti tadi pas lagi muternya itu dia sedang proses. Betul. Untuk membaca suhu di dalam, Pak Jamal. Ya, betul. Nah, pemirsa, kita cukup di sini ini. Ini untuk ngebaca suhunya di dalam dan tidak bisa disetting. Dia hanya ngebaca suhu panas di dalamnya, kehangatannya seperti apa. Betul. Nah, sambil menunggu kehangatannya seperti apa, saya cuma ingin beritahu dan mesin kita juga nggak cuma ada mesin ini dan mesin lain kita juga ada. Contohnya, kita juga ada 4 komoditi. Seperti Maxindo. Maxindo itu apa sih, Pak? Maxindo itu seperti mesin-mesin untuk pengolahan, mesin-mesin untuk contohnya seperti cetak bakso, pengolahan makanan ya, Pak ya. Betul. Pengolahan makanan seperti cetak bakso ya, Pak ya. Cetak bakso, ada. Cetak mie kita cetak juga mie ada. Dan makanan lainnya juga ada ya, Pak. Banyak, ya. Banyak, Pak. Nah,
Kita juga ada mesin Argo Window. Argo Window itu seperti mesin-mesin peternakan ya, Pak ya? Betul, Pak. Peternakan atau pertanian. Betul. Contohnya itu seperti mesin pemipil jagung. Cetak pelet ada. Cetak pelet untuk peternakan ya, Pak ya? Betul. Dan ukur-ukurannya, kapasitasnya itu dari kecil sampai betul besar kita juga ada. Betul. Nah, kita juga ada MaxiPack. MaxiPack itu seperti mesin pengemas. Pengemas itu atau seperti packaging ya, Pak ya? Buat ngemas makanan atau minuman ya, Pak. Nah, contohnya seperti hand sealer atau continuous sealer ataupun vacuum sealer untuk nyedot udara dari dalam sehingga bahan tidak frozen food ya, Pak. Betul, Pak. Frozen food biar bahan tidak kena udara biar enggak basi gitu, Pak ya. Biar awet. Nah, kita juga ada mesin Ardin. Ardin, mesin itu seperti mesin kecil ya, Pak ya? Oh, ini rumahan berarti, Pak. Rumahan. Seperti contohnya kalau egg roll kita ada, teko listrik pun ada dari kapasitas kecil berapa liter atau berapa mili kita ada. Dan itu juga sangat cepat sekali untuk penghangatan, teko listriknya juga ada. Betul. Nah, kita juga ada paket boom. Boom itu apa, Pak? Paket boom itu paket usaha, Pak. Usaha. Nah, contohnya kita ada kayak waffle. Waffle itu semuanya kita udah ada. Seperti boot-nya kita udah dapat, peralatannya juga dapat. Iya. Dan bahan-bahannya juga ada. Ada. Nah, berarti kita modal duit aja, Pak. Modal duit kita beli franchise, Pak. Oh. Ya, seperti itu. Kalau untuk banner-banner gitu? Banner kita dapat. Bisa dapat. Request enggak bisa. Request bisa, Pak. Oh. Sesuai Bapak yang inginkan untuk tulisannya atau gambarnya, Pak. Betul. Nah, kita juga ada Academy training. Contohnya seperti untuk pembelajaran pembuat bakso, pembuat mie, ayam crispy dan minuman-minuman lainnya, Pak. Itu terjun langsung, Pak. Apa terjun gimana? Langsung. Kita ada di toko kami di sini dan di pusatnya, toko pusat cakungnya, dan kita juga ada sedia lantai, dua lantai di atas ya, Pak ya. Untuk training academy. Nah, di situ juga kalau mau ikut training academy, Bapak permisa bisa melihat kunjungi di website kami di www.maxindo.com atau bisa mau lihat-lihat mesin kami juga bisa dikunjungi di website kami. Nah, Pak Jamal, kira-kira gimana nih, Pak Jamal? Nah, apa ini udah bisa diinin? Boleh, Pak. Kita buka aja, Pak ya. Buka aja, boleh, Pak Jamal. Kalau mau lihat. Pokoknya suhunya dua, sudah tinggi. Lumayan ya, hangat. Nah, pemirsa, saat narik ininya juga kadang itu suka hati-hati, pemirsa ya. Ini kadang panas atau bisa pakai sarung tangan untuk biar tidak kena tangan, biar tidak panas. Seperti ini, pemirsa. Kita memakai bahan nasi. Ini juga berembun, Pak. Berembun ya, karena suhu udara tidak masuk ya, Pak ya. Betul. Nah, ini apa fungsinya ini, Pak? Nah, itu untuk mengendap udara, Pak, impan yang di dalam. Biar udara tidak masuk ya, Pak ya. Betul. Jadi itu. Ini pasti awet. Pasti awet. Nah, memang berat. Ya tergantung suhu ruang juga sih, Pak. Suhu ruang. Berarti tergantung dari dalam ruangannya, Pak ya. Betul. Kalau ruangannya sangat tertutup, mungkin bisa lebih cepat ya, Pak Jamal ya. Untuk udara, pengangkatan udaranya. Nah, sini juga nanti kalau suhunya udah paling tinggi atau bisa ini dia mati otomatis, Pak ya. Betul. Mati otomatis. Kalau misalkan dia untuk menghidupkan kembali, tinggal pencet itu aja, gimana, Pak Jamal? Pencet ini aja. Nah, pencet ininya aja. Ini tombol untuk matiin. Untuk matiin yang ini, Pak Jamal, yang kecil ini ya. Nah, dia mati. Nah, pemirsa, kalau untuk mematikan suhunya bisa pencet tombol yang untuk menghidupkan lagi, untuk menghidupkan yang itu. Menonjol. Nah, kayak gitu aja. Jadi kita nggak bisa set, nggak bisa setting maunya berapa gitu, enggak. Dia nyesuaiin bahan yang kita taruh. Iya. Jadi kayak sayur sama nasi kan pasti beda tuh, Pak Imron. Iya. Nah, tinggal disesuaiin aja dari si mesin ini. Wah, sangat ini sekali ya, Pak Jamal ya. Nah, permisa, tunggu apa lagi, buru pesan mesin atau alat ini untuk mesin penyimpanan tipe MKS SB5, Pak Jamal ya. Pak. Ya,
kalau bisa Bapak peserta bisa hubungi nomor di bawah ini dan kunjungi di website kami www.maksindo.com karena kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, nah, Pak Jamal, mungkin cukup ini aja kali Pak Jamal ya. Siapa saya itu? Imron dan saya Jamal dan rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses.